Ya si mama, pak suami belum gajian tapi sayuran udah pada habis. Cap berpikir realistis, bawa duit seadanya, yuk mari kita ke pasar. Cukup nggak ya 150.000 untuk kita berlima? Yuk ikuti main. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Main di Blog Enara TV Channel. Ini Main galau, pak suami belum gajian, tapi sayur udah pada habis semua. Dan ini perdana Main belanja bulanan after lebaran. Lama banget ya. Karena lebaran kemarin tuh ke rumah mertua, terus juga dibawain. Dapat banyak sayur, opor, jadinya taruh aja di kulkas. Masak-masak. Masak sih cuman ngabisin sisa yang sebelum lebaran kan udah belanja. Ternyata sayurnya belum habis, makanya udah lebaran di rumah mertua. Terus dibawain bawaan banyak. Dan Main juga beli opor sayur waktu itu karena belum sempet ya bikin. Terus sisa sayur masih ada, makanya after lebaran itu dimasak aja sisa sayur yang ada. Pokoknya pantang belanja bulanan sebelum memang sayurnya benar-benar habis biar nggak mubazir. Ya nih hari pak suami belum gajian, udah dinanti-nanti ternyata belum gajian juga. Tapi gimana dong? Ternyata stok pangan udah habis. Sembako sebenarnya juga udah habis sih, cuman selama masih ada nasi aman. Realistis yang kita duluin itu sayur dulu. Nah hari ini Main mau belanja sayur. Dana kas keuangan negara, CL, kas keuangan ke negara, kita cek dulu ada berapa nih. Ternyata ada 100, 200, 2, 3, 4, 5, 2,5. Dapat nggak ya? Dapat apaan aja? Ini kondisi Main berlima dan semuanya sekarang udah full makan. Orang dewasa 2, Main dan pak suami, anak 9 tahun abang Raja, anak 6 tahun abang Sarhan, dan si bayi yang udah makan. Ini juga plus kalian makan pagi karena emang bahan kosong semua, jadi kita sekalian nanti makan di pasar. Yuk, dapat apa aja dari uang 250? Cukup nggak untuk kita berlima? Ikuti Main belanja. Tapi sebelumnya, dukung terus Main dengan cara men-subscribe YouTube channel Main. Jangan lupa di-subscribe dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Ayo, bayi mama, kita ikut. Matiin dulu lampu di sini. Nah, ya, come on. Kita ikut ke pasar. Matiin lampu kamar, jangan lupa. Nah, rumah Main. Alhamdulillah, masih beres. Masih cakep ruang tamu. Yuk, kita cek dulu. Waduh, berantakan pak. Suami lagi benerin sen motor. Nih kulkas Main, tuh lihat kosong melompong semuanya. Pokoknya pantang belanja sebelum kosong. Cek, buka bang, coba bang. Kosong. Masukin lagi. Di sini. Kosong, tuh. Ini tinggal apa ini? Tomat doang. Tomat ya. Sedikit. Kosong. Tuh, buahnya tinggal semangka seuprit. Ini mah hari ini habis. Tuh payah hasil panen. Nih. Ya, nih. Apa? Agar. Agar. Tinggal dua-dua. Tiris nih. Banget di atas-atas. Kosong semua. Lihat gosokan Main. Masya Allah. Ini dibantu gosok sama pak suami. Ya begini kondisi realnya. Pastikan pintu udah kekunci, baru listrik nggak ada, gas nggak nyala, kulkas sudah ketutup, mari kita jalan. Ayo bayi! Udah pada dekil-dekil banget. Belum ada yang mandi satupun. Kamu belum mandi ya? Belum, bayi juga tadi bangun. Belum mandi. Ya, orang mau ke pasar ya. Habis dari pasar, makan, baru kita mandi. Ya, sendal udah pakai? Ini. Sarhan, jangan sampai ketinggalan. Oke, mari. Itu masker. Bawa masker ya. Hai. Enggak, aku mau tutup pakai masker. Bau. Oh, karena bau dia. Ayam papaya. Masuk semua, kerucut. Ayo. Kita masuk. Kata suami enggak bawa masker, katanya murid informasi Pak Presiden kan udah boleh lepas masker. Makanya dibilang enggak usah pakai masker.
Turutin aja lah. Kondusi di dalam. Ini belum dikasih sarung bantal. Habis dicuci kemarin lebaran pulang sebelum bulan puasa kita pulang kampung. Yuk kita mulai. Ini pada dekil bata asli belum pada mandi termasuk bayi. Kamu ingat tan? Tanya doang ya. Stay tuned. Yuk kita mulai perjalanannya. Baca doa. Duduk semua. Jadi habis 60. Rikut-rikut, kecolok terbayi. Baik. Bunda.
Dari awal belanja ke pasar Parung ini, Main belum pindah ke lain hati. Cielah. Lalu Main belanja sayurnya di Mamang ini. Lain memang harganya lebih murah, terus juga lengkap, one stop di sini. Karena Main kan bawa bocil banyak ya. Kayaknya rada riuh kalau pindah-pindah. Mencolok sini, mencolok sana, mencolok sini. Makanya cari yang one stop semua ada. Biar gak pindah-pindah dan gak ribet. Kalau uang tadi yang kepegang itu 190 deng. Bukan 150 ternyata. Bangsa percabean Main jarang beli. Karena biasanya suka dikasih sama orang tua. Dan Main masih ada anak-anak kecil. Jadi malas masak dua kali. Makanya gak pernah beli cabai. Pernah sih, cuman gak nyetok banyak kayak dulu. Meskipun Main suka sambel, biasanya lebih suka beli yang kemasan nanti masukin kulkas aja. Di sini gak cuman sayur, aneka perbawangan, rempah-rempah juga ada. Terus bawang goreng, minyak, lalu garam, terus mie telur. Pokoknya semua mau ada nih, bawang bombay wajib ada. Bawang merah juga, bawang putih juga. Kalau bawang goreng, karena minyak mahal, mendingan beli yang jadi. Mamangnya juga nyaranin gitu. Meskipun di sini ada ya yang bawang merah slice-an, jadi udah dipotongin, kita tinggal ngegoreng. Berhubung minyak gorengnya mahal dan kebutuhan bawang goreng kita juga nggak banyak kayak orang buat jualan, mendingan beli yang jadi. Minta yang mahal dikit, yang rasanya enak. Bawang utuh tetap beli, Main seperapat. Bawang putih juga seperapat. Bawang bombay juga. Bawang goreng juga kepisah, beli juga. Ini tomat juga lengkap. Tuh, segar-segar kan, meskipun di pasar tradisional. Nah ini, nggak perlu tempat belanja yang estetik. Yang penting, kebutuhan terpenuhi, bisa saving banyak. Dah, itu aja. Tapi kalau bangsa perdagingan, terus perayaman, itu biasanya Main jadi satu belinya bareng belanja bulanan di supermarket. Karena itu kan bisa dibekukan ya. Karena yang udah Main rasain, Main belanja di pasar. Karena Main gak jago nawar kali ya, dan gak enakan kalau nawar. Jadinya kok lebih mahal. Makanya kalau mau belanja ayam sama daging-daging, mendingan di Swalayan kan suka ada promo tuh. Kalau ikan gak tahu kenapa, ini masih semenggah. Bawaannya gak pengen ya. Kenaikan ya, nih Main belanja 115 cuma dapat sekantong, biasanya dua kantongan. Memang fakta abis lebaran bahan kebutuhan sayur mayur bukannya menurun, masih bertengger di atas tuh, sedih banget jadi mama. Next, Main lipir ke depan, Pak suami sama bocil di dalam mobil karena mendadak si bayi ngamuk. Akhirnya Main mampir ke satu toko lagi. 14 sama 6.000, 20, 14, 20, 40, 50, 58. Belanja 58.000, ya udah Main lempengin lagi, tambah juga lagi tahu, ini 10.000, ini totalnya 68. Stop di satu tempat, frozen food, terus mayones juga habis, tahu, tempe ada di sini kebetulan lengkap semua ada kan. Bakso-baksoan, saus-sausan juga ada. Nah, Main mah nggak rewel, kalau ada dana ya belanja di tempat lebih baik, kalau nggak di sini juga nggak apa-apa. Main dan anak-anak udah dibiasain buat tambeng di semua kondisi. Aneka perkerupukan di sini juga ada lengkap semua ada. Kalau Main sih lebih milih goreng ya, karena kerupuk itu nggak mahal untuk harga belum matangnya, tinggal digoreng udah langsung jadi. Tahu-tahu juga naik 1.000 nih per item. Pokoknya pada naik, aduh sedihnya. Yang frozen food ngabisin dana 68, di Kang Sayur habisin 115, terus parkir 5.000. Totalnya semua 188, wah bener kan, 190 nyisa 2.000, nggak bisa buat jajan kita. Tapi alhamdulillah kebutuhan terpenuhi, cukup untuk 1 minggu ke depan. Nah kira-kira belanjanya apa aja, besok kita bongkar ya. Kasih Niu yang sudah menemani Main belanja, kalau di wilayah kalian gimana? Pada naik nggak harga kebutuhan sembako, juga sayur mayur? Kita curhat, tinggalkan pesan di komen ya. Mencoba bersyukur dengan apa yang kita punya dan apa yang tidak kita punya, agar hati ini tenang. Terima kasih untuk yang sudah menemani Main belanja. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa di follow Instagram Main di @bloginara. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.